yang bilang katanya harus diupdate. Nah, kita pernah menyalurkan uang itu. Nah, itu orang tua yang jadi kendalanya itu paling dulu itu penyelidikan. Karena pertama jauh. RW, desa, kecamatan, kemudian ke Disdukcapil, Kabupaten Bogor. Setelah keluar SKPW ini dari Disdukcapil Kabupaten Bogor, dibawa ke tempat. Masih di Jawa. Nah, ini untuk mengajukan kegiatan pernikahan apa sih ini, apa aja sih yang disampaikan kepada lembaga itu? Ya, alhamdulillah tadi saya selaku pendamping desa Kecamatan Cileungsi, nama saya Rahman Nugraha, SIMH. Saya tadi diminta untuk mengisi narasumber terkait peningkatan kapasitas BPD beserta dengan LPM, di mana BPD dan LPM juga perlu ada sinergisitas. Dan tadi temanya terkait LPM masalah tupoksi, tugas pokok dan fungsi, terus terkait persoalan tentang BPD, masalah tentang dasar-dasar penyusunan regulasi. Baik perdes, baik peraturan kepala desa, perkades atau permakades, peraturan bersama kepala desa dan surat keputusan kepala desa. Sehingga ke depan diharapkan sinergisitas dan aturan-aturan yang dibuat wabil khusus di BPD akan lebih terasa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga nantinya dampak-dampak positif untuk kemajuan desa Mampir bisa lebih dimaksimalkan. Ini kan untuk pas penyampaian tadi, ada nggak semacam kayak keluhan seperti apa gitu kan? Oh ya. Pas tanya jawab itu seperti apa? Terkait tanya jawab tadi keluhannya, salah satunya adalah menyangkut persoalan tentang dokumen-dokumen penting yang ada di desa, baik RPJMDes, RKPDes, APBDes, perlu banyak dievaluasi sehingga nantinya terjadi sinkronisasi, jangan sampai ada kegiatan-kegiatan yang di RKPDes, APBDes, di RPJMDes itu tidak ada. Atau tadi misalnya masukan-masukan ternyata lembaga kemasyarakatan desa, terutama LPM, ternyata belum banyak musyawarah secara internal, sehingga perlu adanya musyawarah dan adanya program kerja, baik jangka pendek, menengah, dan panjang. Karena BPD juga satu periode 6 tahun, terus juga LPM satu periode. Harapannya adalah ke Badan Permusyawaratan Desa Mampir, ke depan perlu adanya evaluasi, terutama secara sumber daya manusia. Kita menginginkan adanya peningkatan dan kemampuan secara kapasitas, sehingga menjadikan BPD profesional dan proporsional. Dan perdes yang ke depan aturan-aturan yang dihasilkan tidak hanya RKPDes ataupun APBDes, tapi juga ada terkait mungkin nanti regulasi terkait tentang perdes lingkungan ataupun berbicara tentang sampah. Harapan terkait masalah lembaga pemberdayaan masyarakat, kita menginginkan bahwasannya ke depan perlu adanya evaluasi menyeluruh untuk program baik jangka pendek, menengah, dan panjang, dan tidak terfokus ke persoalan pembangunan fisik tapi juga non-fisik. Sehingga LPM ke depan manfaatnya bisa lebih dirasakan oleh masyarakat dan bisa untuk memajukan desa Mampir, Pak. Oke,